Nusantara coba menyerang, lepaskan umpan ataupun tendangan yang Mas berikan bola kepada Indra. Masih Indra berikan umpan, oh sundulan yang sangat baik dilakukan oleh Inyoman. Umpan yang diberikan oleh Indra Setiawan. 1-0 kini Laskar Mataram memimpin di Kebogiro. Ari Maring masih kuasai bola. 1-2 Soekarjo dengan Biasangga. Bersiap-siap kirimkan umpan. Dias cukup baik. Ada kesempatan didapatkan. Masih berada dalam kotak. Yuda Alkansa. Kesempatan kembali diraih. Kembali Ari Maring. 2-0. Kini PSM Yogyakarta menjauh dari Nusa. Awal dari Biasangga. Dikirimkan umpan ke dalam kotak. Bola rebound jatuh di hadapan Yuda Alkansa. Tendangan dari luar kotak penalti yang masih nyangkut dan ada Ari Maring. Santara menekan, Hersa Skifo kepada Mateus. Kesempatan didapat Mateus, satu save yang cukup baik juga dilakukan. Dalam kotak masih Wahyu, berikan umpan lagi dan Mateus Silva. Begini kembali dikuasai PSIM, ada bantuan dari Ari Maring, lepaskan umpan Ari kepada Nyoman Soekarjo. PSIM kuasai bola, masih Diasaga Putra, tendangan dari luar kotak penalti yang membentur tiang. Bagaimana kesempatan? Lakukan ancaman ke gawang Lutfi Rohan. Syafri Nur lepaskan umpan Ilham, ada kesempatan didapat. Masih Gulam, kali ini kuasai bola Gulam. Fatku Rohman, tendangan dari luar kotak penalti yang... Dan kali ini Nusantara kuasai bola, Kardinal Tatarigan. Antisipasi cukup baik, oh belum berakhir. Tendangan dari luar kotak penalti dan akhirnya gawang PSIM Yogyakarta. Kita lihat bagaimana Kardinata Tarigan yang mengawali. Kemudian Arif Itibar. Hamzah nampaknya lepaskan bola. Hamzah hadapi tekanan kembali PSIM. Ada kesempatan kali ini mengalahkan Nusantara United di Kebogiro. Demikian perjalanan pertandingan pada sore.